Hari ini, selebgram Siska Ye menjalani pemeriksaan di gedung Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan produksi film porno. Pemeriksaan dilakukan bersama Bima Prawira, talent pria yang sebelumnya tidak hadir karena sakit. Siska Ye sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik pada 8 Januari dan mengajukan pengunduran pemeriksaan hingga 15 Januari tahun 2024. Alasan ketidakhadiran dan pengunduran jadwal Siska Ye tidak dijelaskan secara detail. Dua tersangka talent kelas bintang, termasuk Bima Prawira, tidak hadir dalam pemanggilan hari ini dengan alasan Bima sakit. Firly Virginia, tersangka lainnya, telah rampung diperiksa dan dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Firly Virginia menyatakan kekecewaannya terhadap penetapan status tersangkanya. Pemeriksaan dilakukan di ruang riksa Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada jam 10 pagi.